Beli satu-satu-satunya tiga. Three. Ini crackersnya. Ini nanti dikasih kasih kanci, rusa. Berapa? 3 ya? 3. Arigato gozaimasu. Satu-satu-satu nanti pegang dulu. Ini makanan rusa. Nanti dikasih rusa, tapi jangan semuanya, kasih satu-satu ya. Arigato. Nanti kasihnya satu-satu ya. Tuh, tuh, udah ada rusa tuh. Loh, apa-apa udah ada rusak, guys. Tuh. Jos. Dia rusaknya. Nih, Kit. Kita coba ya. Iya. Rusa. Tuh, wow. Bau kan? Dia bau kan? Ini banyak banget. Jadi kita tujuannya ke Betul. Dia diam aja, tapi dia bisa bau. Kasih makan deh. Ada pupnya. Ada pup. Ini ramai banget, guys. Tuh lihat. Oh. Sini. Ini lagi pup dia. Oh. Mana kasih? Selain banyak rusa, banyak burung, jadi mesti hati-hati. Wih, mendung. Ke sana yuk, ke lebih tamannya yuk. Mana? Aduh. Iya, tadi aku juga kena. Kirain dipupin sama burung. Nih, ke sana tuh daerah dingin banget nih. Nih ada pup-pupnya tuh. Keluarnya lewat mana nih? Ini penjualnya Oma Opa. Jadi harga satu set crackers itu 200 yen. Ini udah tak narapak. Ada penyewaan sepeda. Baik. Banyak banget ya. Rusa nih ya, bukan kancil ya.
Itu banyak foto-foto. Yang ini rusanya suka rumput ya, dikasih crackers nggak mau. Dia nggak suka difoto nih. Jadi ini taman. Oh. Ini lagi berjemur karena mungkin musim dingin. Asik banget. Hai. Lucu cute. Karena ini dingin sih. Yes. Dan ini kalau di Nara ini memang rusa ini dilepas bebas, cuma kita ada larangan untuk tidak misalnya mengejar-ngejar, memukul, itu dilarang. Langsung teriknya hilang. Mau ya, bau ya. Cara bikin baunya gimana? Tadi yang gitu sendiri, yeah. Orangnya langsung gitu. Wow. Oh iya. Yang ini sangat sopan. Karena kamu sopan, kayaknya tanya kamu deh. Dia bisa bawa. Bang. Oh. Kadang ada makanannya. Oh iya, dia pintar juga ya. Coba pinjam. Udah habis. Oh, di rembes-rembesin supaya dia makan di itu, di tangan itu. Bang. Ah, iya. Langsung habis. Makasih ya. Makasih ya. Habis ya? Habis ya? Setelah kita dari Nara Park, kita mau ke temple. Jadi kita ikutin crowd aja yang rame-rame. Pasti mereka ke temple. Jadi rusanya tuh pada ngadem. Sebelah sana sudah agak mendung-mendung tipis. Nah ini kayaknya tempelnya sebelah sini nih. Bisa, kamu mau foto rusa? Hah? Mau? Mana rusanya? Kamu bisa zoom kan, Manda? Zoom itu apa? Ya, itu diputer itu, zoom. Bisa? Ya. Nanti kalau mau deketin ya. Daddy, makanan. Makanan ya? Habis. Oh masih ada kamu? Oh jatuh? Punya orang? Jatuh di jalan ya? Yang terkasih?
Sopan kok semuanya nih. Lagi pada dingin. Kedinginan. Nah, ini salah satu tempong. Wow. Ternyata di sana juga ada taman-taman besar. Jadi di sini bukan tamannya bukan satu doang tapi banyak. Anda, ini ada satu. Ini dia bau. Aku cuma bilang bau tau. Oh iya, kasih dong. Udah gitu ya? Udah kasih belum? Udah ya. Tandukan tuh. Oh iya. Tuh. Sebenarnya enggak bermain kali. Tuh dilarang tuh. Dilarang apa? Dilarang mukul tuh pakai dompet. Hati-hati ditanduk, makanya tanduknya tuh udah dipotong ya. Oh, hati-hati di kick. Hati-hati di bite, hati-hati di tanduk, hati-hati di knockdown. Oh ternyata ini Nara National Museum, Manda. Nara National Museum. Wow. Sana. Ya, kita jalan. Nah, ini taman satunya lagi nih. Sebelah kiri, sebelah kanan. Bolehlah kalau kalian ke Osaka, Kyoto, kalian boleh mampir ke Nara karena nggak terlalu jauh juga sih, 1 jam ya dari Osaka ya. Dan di Nara ini banyak tempat-tempat wisata sih, tempat-tempat point of interest yang bisa dikunjungi, temple, park, taman dan sebagainya. Wow, ini gunungnya keren. Berarti dia bisa nunduk.